Dipersilakan yang berhormat pengerusi jawatan kuasa pembangunan belia sukan dan NGO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berhormat Tuan Speaker, Datuk NB dan sidang mesyuarat sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sampai ke peringkat ini, di mana terima kasih kepada yang berhormat Tuan Speaker, Datuk Menteri Besar yang membentangkan ucapan belanjawan tahun 2014 pada semalamnya, kepada Datuk, juga kepada Datuk-Datuk dan sidang majlis sekalian. Terima kasih di atas pandangan dan saranan daripada yang berhormat ahli dewan yang mengambil bahagian dalam pembentangan kertas dan juga soal jawab. Dan terima kasih kepada yang berhormat Kuala Balah kerana mengutarakan berkenaan dengan kerosakan moral di kalangan belia dan belia wanis, dan ingin mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan masalah ini. Berkenaan dengan kerosakan moral di kalangan belia dan belia wanis masa kini adalah merupakan fenomena sejagat yang agak membimbangkan. Bermula daripada pakaian yang kurang sopan, pergaulan bebas, sumban mahram dan terjebak ke kancah zina dan seterusnya pembuangan bayi. Dunia tanpa sempadan ini kini merupakan menyebabkan belia dan belia wanis mudah terjebak dalam unsur-unsur negatif yang menyumbangkan kepada kerosakan moral ini. Sebagaimana yang kita ketahui, kerajaan negeri memandang amat serius masalah ini dan semua agensi kerajaan berkaitan turut serta sedang mengambil tindakan yang sepadu bagi menangani masalah ini. Agensi yang dimaksudkan termasuklah Polis Diraja Malaysia, Majlis Berkuasa Tempatan seperti MPKB BRI, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan Kerajaan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Urus Dia Belia dan Sukan dan sebagainya, termasuk juga NGO-NGO yang prihatin dengan masalah ini. Negeri Kelantan adalah satu-satunya negeri di Malaysia menutup pintu maksiat serapat-rapatnya. Di bawah kepimpinan ulama, kita telah menutup semua premis judi, kelab malam, menhadkan penjualan arak, menasingkan kaunter bayaran lelaki dan wanita. Dan ini adalah langkah utama yang kita menangani masalah isu gejala sosial. Kita menguatkuasakan peraturan sedia ada dengan baik, termasuklah penguatkuasaan enactment hiburan dan kawalan hiburan oleh pihak berkuasa tempatan. Di peringkat Urus Dia Belia dan Sukan, beberapa program pencegahan khusus telah dianjurkan, di antaranya adalah program pembangunan jati diri anak muda, iaitu melalui penyediaan aktiviti yang berfaedah kepada anak-anak muda, termasuklah aktiviti sukan, aktiviti riadah, aktiviti kursus dan aktiviti motivasi dan sebagainya.
Dengan penlibatan dalam program berfaedah seumpama ini, risiko anak muda terjebak dengan gejala sosial boleh dihadkan. Kempen solat oleh pihak JAID, oleh unit dakwah halaqah juga bertujuan untuk membangun minda positif ke arah mencegah kemungkaran. Yang keduanya, kita adakan bengkel remaja harapan, program khas kepada anak-anak muda berisiko. Program ini menggunakan pendekatan kaunseling dengan penekanan kepada pembangunan jati diri yang berasaskan pada konsep anak muda Kelantan bermaruah dengan bimbingan khas daripada kaunselor-kaunselor yang bertauliah. Yang ketiganya, kempen hentikan gejala sosial. Kempen anti gejala sosial kepada seluruh lapisan masyarakat di komplek membeli belah, pusat-pusat bandar dengan kerjasama beberapa NGO tertentu. Kempen ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada rakyat mengenai bahaya gejala sosial kepada masyarakat. Kempen yang sama oleh pihak-pihak polis diraja Malaysia, NGO-NGO seperti Ikram, Abin dan sebagainya juga adalah bentuk usaha bersepadu menangani masalah sosial. Yang keempatnya, kita menggalakkan anak-anak muda yang berisiko tinggi bernaun di bawah NGO-NGO khas. Misalnya penubuhan NGO Merak, iaitu Minda Evolusi Rempit Anak Kelantan, bertujuan mengumpul semua mak rempit yang berada di Kelantan di bawah satu payung serta menyusun program yang sesuai membenteras gejala negatif di kalangan penggemar motor. Dan kita lihat sekarang ini aktiviti rempit berkurangan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Misi jangka panjang adalah untuk merubah dan merevolisasikan pemikiran anak muda terbabit ke arah anak muda yang bermaruah. Jadi itu saja penggulangan saya pada kali ini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan.